الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب حبيبي رب المربوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, tidak ada doa yang lebih baik daripada bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Afdhalu doa alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang betul-betul memahami makna alhamdulillah dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena hanya orang-orang yang beralhamdulillah yang bisa merasakan kebahagiaan, sebab alhamdulillah adalah tanda syukur, senang atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini, maghrib sampai isya, saya sangat senang karena ditakdirkan, diizinkan, diberi kekuatan duduk kembali di tempat-tempat yang mulia, terkhusus di masjidnya Allah taala, untuk beribadah, salat, zikir, cari ilmu, silaturahim dan berbagai macam kebaikan yang Allah mudahkan kita untuk melakukannya. Dan ini adalah jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang masuk surganya cepat, masuk surganya awal bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak pakai dihitung-hitung, enggak pakai dihisab, pokoknya langsung begitu saja pintunya terbuka kita masuk nyelonong. Ya, bersama orang-orang yang nyelonong masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tidak terasa kita berada di hari Senin terakhir bulan Syaban. Ya, Senin terakhir bulan Syaban. Insyaallah mudah-mudahan enggak ada khilaf, enggak ada perbedaan pendapat. Mudah-mudahan hari Kamis bisa puasa semua. Amin. Amin. Saya yakin ijma ulama, manapun ulamanya, puasa itu jatuh pada tanggal 1 Ramadan. Betul ya? Gak ada perbedaan pendapat. Selama puasanya tanggal 1 Ramadan, maka dia orang yang sudah berpuasa di jalan yang benar sesuai syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan masehnya tanggal berapa, serahkan pada ahlinya masing-masing, dan jangan nanya sama saya Habib tanggal 1 Ramadannya kapan. Dari dulu dan sampai kapanpun saya tidak akan berubah, insyaallah istiqomah. Saya selalu mengikuti penanggalan yang ditetapkan oleh pemerintah negara kesatuan Republik Indonesia yang saya cintai, yang saya akan siap mati membela bangsa ini. Karena itu, karena hubbul watan minal iman, 1 Ramadan saya enggak mau pusing, pokoknya ikut sama pemerintah. Buat saya tanggung jawabnya jelas, yang tetapkan jelas, tinggal ikut. Perkara yang lain punya pendapat sendiri, monggo kerso, yang penting 1 Ramadan. Nah, kalau puasanya tanggal 2 Ramadan lah itu. Nah, itu jadi masalah. Ikhwani rahimakumullah. Pada malam ini saya kasih judul mengejar ampunan. Ya, mengejar ampunan. Jadi ampunan itu sebetulnya enggak perlu dikejar. Ya, sebetulnya enggak perlu dikejar, karena Allah begitu banyak memberikan ampunan kepada kita. Allah begitu mengobral ampunannya. Sebetulnya enggak perlu dikejar. Tapi istilah mengejar ini adalah karena kita kejar-kejaran dengan maut. Makanya jangan nunggu, ya. Jangan nunggu. Mumpung masih hidup, mumpung masih bernyawa, yuk kita kejar ampunan. Ngejarnya caranya bagaimana? Insyaallah enggak nunggu bulan Ramadan, Allah juga udah obral ampunan, apalagi di bulan suci Ramadan. Ampunan dalam bahasa Arab maghfirah. Ya, dalam bahasa Arab maghfirah. Kalau ghafarallah artinya Allah mengampuni. Allah
mengampuni. Allah mengampuni itu artinya apa? Ulama menjelaskan arti ampunan Allah adalah tirai yang menutup dosa-dosa. Jadi kalau diampuni sama Allah itu dosanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan di Masjid Raya Bintaro Jaya, arti ampunan salah satunya kalau kita maksiat kemudian kok aib kita tertutup, itu tanda-tanda diampuni insyaallah. Walaupun mungkin belum sempat minta ampun, siapa tahu berkat punya tetangga yang baik. Berkat punya tetangga yang baik, tetangga kita tiap malam mendoakan, ya Allah ampuni tetanggaku ini. Padahal kita tidur ngorok pulas. Tahajud enggak, zikir enggak, baca Al-Quran enggak, istighfar enggak, tapi punya tetangga yang mengistighfarkan. Maka istighfar tetangga ini untuk tetangganya diijabahi, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetangganya pun diampuni. Salah satu bukti diampuni adalah aibnya ditutup. Karena itu Allah sangat marah kepada seseorang yang bermaksiat di malam hari, sudah ditutup sama Allah ta'ala aibnya, gak ada orang yang tahu, artinya Allah mengampuninya insyaallah. Ternyata besok paginya dia pamer pada teman-temannya, pamer pada kawan-kawannya. Semalam saya begini. Maka yang menyebabkan ampunan itu hilang adalah karena ulahnya sendiri membongkar aibnya, membongkar maksiatnya. Karena itu seburuk apapun kita, berusahalah untuk punya rasa malu pada Allah dengan menyembunyikan maksiat-maksiat kita. Bukan karena apa-apa, agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan kesadaran, kalau kita berhadapan dengan orang lain, kalau kamu tahu maksiatku, pasti kamu nyingkir. Aku sebetulnya orang buruk, tapi aku enggak boleh bongkar aibku kepada siapapun. Aku enggak akan sombongkan diriku di hadapanmu, cukup aku mengenal keburukanku. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, Allah Ta'ala mengampuniku. Itu yang nomor satu. Arti ampunan adalah aibnya ditutup. Makanya ketika ada seseorang aibnya sudah ditutup, dan dia berusaha menutup, dan sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kok ada orang yang membongkar-bongkar aib orang lain, maka Allah marah, maka Allah murka. Karena itu barang siapa membongkar aib orang lain, ancaman dari Allah Ta'ala, saya akan bongkar aibmu. Bu, boleh nanya, Bu? Yang begini enaknya nanyanya sama ibu-ibu. Ibu, suka enggak bongkar aib suami? Contoh, mungkin suaminya punya handphone. Mungkin di handphonenya banyak aib. Mungkin di handphonenya banyak chat. Ya, banyak chat. Dan sebaliknya bapak-bapak, pernah enggak bongkar handphonenya istri? Belum. Mudah-mudahan enggak. Cari aib. Mungkin di handphonenya istri banyak chat. Naudzubillah min dzalik. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di handphone pasangan kita ada video-video yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali kita mencari-cari kesalahan saudara kita. Jangan sekali-kali kita berusaha meneliti apa yang dia lihat, apa yang dia baca, siapa yang chatting dengan dia, membongkar aibnya. Kalau ini kita lakukan, mungkin kita cuma membongkar sebagian aib dari saudara kita, karena kita yang berusaha, kemampuan kita terbatas. Tapi ancaman dari Allah Ta'ala, siapa bongkar aib saudaranya, aku akan bongkar aibnya. Nah, kalau Allah yang bongkar, kira-kira hancur atau enggak hancur? Yang bongkar Allah loh ya. Kalau udah Allah yang bongkar, itu akan terurai sendiri. Akan terbuka sendiri. Dengan cara-cara Allah yang enggak bisa dihalangi oleh siapapun. Karena itu kalau kita pengen betul-betul terampuni, artinya enggak terbongkar aib kita, jangan juga membongkar aib orang lain. Tutup mata, doakan. Kalau bisa nasihatin. Tapi nasihat pakai ilmu. Kalau salah ilmu enggak nasihat, jadinya pertengkaran nanti. Jadinya permusuhan. Bahkan bisa timbul maksiat yang lebih besar. Bisa putus silaturahim. Bisa jadi anak yang durhaka. Na'udzubillah min
dzalik, karena itu urusan nasihat menasihati serahkan pada ahlinya. Enggak sembarangan orang boleh memberikan nasihat kepada orang lain. Betul, kita disuruh ngajak semua orang ke jalan kebaikan, tapi ingat, semua ada caranya. Semua harus belajar ilmunya. Contoh, Bu, anak ibu enggak sholat. Kemudian datang tetangga ke rumah ibu marah-marah. Enak, kamu kalau enggak sholat neraka. Sholat ini hukumnya fardhu ain bagi orang yang udah baligh. Kalau sampai enggak kamu tinggalkan, ini urusannya rukun Islam nih. Kalau kamu tinggalkan, kamu abaikan, bahaya nih. Kalau sengaja kamu enggak mau sholat, betul-betul enggak mau sholat karena enggak suka sholat, kamu murtad dari agamanya Allah Ta'ala. Kalau karena kamu malas, dosanya besarnya luar biasa. Mohon maaf, itu tetangga. Yang dibegitukan anak kita. Kira-kira ibu atau siapa dia? Yang mana? Jujur, Bu. Kok pada abstain kenapa ini? Bapak-bapak kira-kira gimana, Pak? Kalau anak kita dibegitukan. Kira-kira kita tersinggung atau enggak tersinggung? Wajar kalau tersinggung, wajar kalau tersinggung. Karena apa? Melanggar norma akhlak, melanggar tata kesopanan, melanggar adab. Contoh misalnya, udah saya tingkatin deh. Mungkin kalau namanya anak mungkin, ya bapak kurang tergerak. Kalau istrimu nggak pakai jilbab, na'udzubillah min dzalik. Tiba-tiba datang Habib Novel ke rumahmu. Eh mbak, sorry, neraka kamu. Kamu suaminya. Neraka loh, model seperti kamu ini kalau nggak tobat neraka. Saya mau nanya, kira-kira Anda sebagai suami cinta sama saya atau sebel? Ah, jujur atau jujur? Cinta atau sebel? Udah yang buat contoh saya aja itu. Cinta atau sebel? Sebel, mentang-mentang ustaz, pakai kopiah putih, datang ke rumah orang, nggak sopan, maki-maki istri orang, kurang ajar kamu. Di hati. Mungkin karena ketenaran nama saya, nama besar saya, agak, Masya Allah ustaz, makasih ustaz. Tapi besoknya update status, ustadz kurang ajar. Gak dijelaskan siapa namanya, sampai temennya nanya, siapa itu, siapa itu, siapa itu. Akhirnya timbul permusuhan. Yang tadinya orang suka cari ilmu, jadi benci ilmu. Karena yang menyampaikan ilmu gak ngerti caranya nasehatin. Jadi nasehatin itu iya, tapi pakai ilmu. Makanya ud'u ilallah, ud'u ya, seru manusia ke jalan Allah. Tapi pakai basirah biiznillah. Nabi kita Muhammad SAW itu da'iyan ilallah biiznih, da'i yang menyuruh ke jalan Allah biiznih, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak semua diangkat jadi rasul, gak semua diangkat jadi nabi. Dipilih sama Allah Ta'ala nabi, gak diperintahkan ngajak kaumnya, cukup untuk dirimu sendiri. Rasul baru diperintahkan ajak kaummu. Semua dikasih batasan oleh Allah Ta'ala, dikasih rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita enggak pengin aib kita dibongkar, jangan bongkar aib orang lain. Apalagi kalau seperti yang sering saya sampaikan, lakanya seperti ahli zikir. Ketemu sama temannya langsung, astagfirullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar. Ada apa? Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Lu ada apa? Saya takut ngomongnya. Parah sekali. Parah. Luar biasa. Ada apa? Astaghfirullah. Saya mau nanya, ini kira-kira agak lebih enggak kira-kira ini? Mungkin agak lebih sikapnya ya. Ditanya sama temennya, kenapa? Itu tetangga kita itu. Kelihatannya ke masjid 5 waktu. Tapi astaghfirullah. Saya mau nanya, ini yang model begini namanya apa ini? Satu, riba. Menggunjing saudaranya atas kemaksiatan yang dia lakukan. Itu namanya riba. Kalau menggunjing saudaranya atas perbuatan yang tidak dia lakukan, itu namanya fitnah. Kadang-kadang kita ngomong, lu, memang orangnya begitu. Ya memang begitu. Kalau begitu kamu omongkan, itu namanya riba. Kalau nggak begitu, kamu ngomong begitu, namanya fitnah. Jadi dua-duanya nggak ada yang benar. Dua-duanya nggak ada yang benar. Sekarang lebih lagi. Ghibah, fitnah, mungkin juga campur fitnah, tapi kedoknya istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Sama ngelus dada. Sedih saya. Hancur hati saya. Kenapa? Tetangga kita itu. Astagfirullah.
Kemarin saya lihat. Kemarin saya lihat dia boncengan sama lelaki lain. Astagfirullah. Kira-kira oknum-oknum model begini bisa terjadi enggak? Bisa atau enggak bisa? Mungkin kita pernah jadi pelakunya. Secara enggak sadar. Ini bongkar aib orang lain. Ini bongkar aib orang lain. Ini perbuatan yang menyebabkan nanti akhirnya aib kita dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seperti itu yang terjadi, maka kita enggak dapat ampunan. Padahal syarat masuk surga harus dapat ampunan. Enggak diampuni enggak masuk surga. Jadi masuk surga itu nanti udah pakai apa namanya? Scan gitu ya. Terampuni, kling masuk. Kalau belum terampuni nanti dulu mikir. Selesaikan dulu urusanmu ini. Ya mungkin ada urusan sama orang atau mungkin harus mampir ke neraka dulu. Biar selesai. Na'udzubillah min dzalik. Kalau udah selesai diampuni baru masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu malam Sabtu di Majelis Ar-Raudhah Solo, Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdhar memberikan penjelasan kepada saya di hadapan khalayak ramai. Beliau mengatakan, karena kalau enggak diampuni, itu enggak masuk surga, maka sekecil apapun dosa itu bahaya. Betul ya? Sekecil apapun bahaya kalau tidak diampuni. Karena kalau ada satu dosa sekecil apapun tidak diampuni, kita enggak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas, orang yang suka menghitung dosanya sendiri, kemudian minta ampun. Ya Allah itu astagfirullah. Ya Allah itu astagfirullah. Menghitung dan meneliti dosanya sendiri, kemudian minta ampun. Bukan orang yang sibuk menghitung dosanya orang lain. Sibuk menghitung dosanya orang lain. Fulan, 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 fulan. Kita gak akan ditanya dosanya orang lain, enggak. Kita akan ditanya bagaimana dosamu, masih ada enggak? Karena itu ikhwan rahimakumullah, yang paling penting buat kita sekarang sebelum masuknya bulan suci Ramadan, yang mana Ramadan adalah jannah. Ramadan itu surga. Ramadan itu nikmat. Kalau kita pengin merasakan Lailatul Qadar, kalau kita pengin merasakan yang namanya nikmatnya salat, kalau kita pengin merasakan nikmatnya baca Al-Qur'an, seorang ulama sampai tidak berani banyak-banyak baca Al-Qur'an di siang hari di bulan suci Ramadan. Ketika ditanya kenapa kamu tidak berani baca Al-Qur'an banyak-banyak siang hari Ramadan, tapi bacanya malam hari, beliau mengatakan saya enggak tahu puasa saya batal atau tidak kalau saya baca Al-Qur'an di siang hari. Karena setiap kali saya baca Al-Qur'an di Ramadan, di lidah saya ada rasa manis yang lebih nikmat dari madu, dan itu ikut tertelan kepada oleh saya. Batal enggak puasa saya? Padahal itu manis karena merasakan nikmatnya baca Al-Qur'an. Ikhwani rahimakumullah, orang-orang yang mulia menikmati Ramadan. Tapi anehnya kita, Ramadan. Kenapa justru masjid-masjid yang harusnya ramai dengan orang berdiri, tegak, sholat, duduk, baca Al-Quran, sebagian tempat terisi oleh oknum-oknum menjulurkan kaki dan merebahkan tubuh, dan kemudian tidur, saudara-saudara. Kira-kira itu fenomena yang ada atau enggak ada? Ada atau enggak ada? Dan kita pernah jadi pelakunya. Dan kita pernah jadi pelakunya. Lagi-lagi dalilnya, namus sa'im, ibadah. Tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Jadi tempat ibadah terbaik untuk tidur adalah masjid. Bagaimana tidurnya orang yang berpuasa ibadah? Tempat ibadah yang terbaik adalah masjid. Maka orang berpuasa kalau Ramadan cari masjid untuk ngeri, saudara-saudara. Apa memang begitu ajaran Nabi Muhammad SAW? Kan enggak begitu ya? Enggak seperti itu. Nanti kita akan bahas. Ini baru mukadimah, belum ceramah. Oh, yang judulnya kan mengejar ampunan. Saya baru nunjukkan pentingnya ini loh, ampunan dia. Ya. Kemudian salah satu yang menyebabkan kita terhapus dari ampunan kita hilang, kalau aib kita dibongkar sama Allah Subhanahu wa taala. Lah aib ini dibongkar karena apa? Karena kita bongkar aib orang lain. Jadi kalau kita enggak pengin aib kita dibongkar, jangan suka bongkar aib orang lain. Hei suami, jangan bongkar-bongkar handphone istri. Hei istri, jangan bongkar-bongkar handphone suami. Wa ma alaika illal bala. Tugasmu hanya ngasih tahu, hati-hati lu, haram, enggak boleh. Haram, enggak boleh. Selesai. Ajarkan mana yang halal, mana yang haram. Sebaiknya urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba cari kesalahan orang lain, karena Allah paling enggak suka dengan seseorang yang suka mencari kesalahan orang lain. Sebab yang maha meneliti hanya Allah, maka jangan suka meneliti aib orang lain. Clear semuanya? Alhamdulillah. Sahabatku dimanapun antum berada, 20 menit kurang 10 detik. Ya kita kan
punya waktu kurang lebih 45 menit sampai azan Isya. Masih ada 25 menit. Insya Allah cukup ini untuk mengejar ampunan. Insya Allah cukup untuk mengejar ampunan. Insya Allah barokah. Saya mau nanya, kira-kira ada enggak perintah mengejar ampunan? Banyak. Yang di Al-Quran yang jelas, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu aiddat lil muttaqin. Allah mengatakan, wasari'u, hei kalian, segera berlomba-lomba. Bukan cuma berlomba-lomba, segera kejar-kejaran. Saya mau nanya, kalau ada lomba lari itu berarti harus sama atau harus menang? Harus menang, wasari'u kok ya, cepet-cepetan. Balap motor, balap mobil, balap kuda, lomba lari, balap-balapan, itu harus saling kejar. Makanya orang yang beriman dalam sifatnya mengejar ampunannya Allah Ta'ala, saling berlomba. Aku akan kalahkan kamu, oh, gak bisa, aku akan kalahkan kamu. Tapi dengan happy, bukan dengan ujub, bukan dengan sombong, bukan dengan merendahkan, tapi dengan senang. Aku udah segini, kamu seberapa, oh, aku menang loh ya. Ayo, dikejar sama temannya. Ada perlombaan dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, itu diperintahkan. Maka bedakan antara kita berlomba sama kita sombong, sama kita ujub, sama kita merendahkan orang lain. Berlomba-lomba harus, berlomba-lomba itu Pak, baik, berlomba-lomba itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlomba-lomba apa? Sari'u ila maghfiratin min rabbikum, mengambil ampunannya Allah. Wa jannah, kemudian mengambil surganya Allah. Berdasarkan ayat itu ulama mengatakan ampunannya dulu baru surganya. Ampunannya dulu baru surganya. Allah enggak suruh ambil surganya baru ampunannya. Ambil ampunannya otomatis kamu akan dapat surganya. Bagaimana caranya mendapatkan ampunan tersebut? Nomor satu di antaranya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Itu nomor satu. Bukan cuma fisarro loh ya. Fisarro, wadzarro, satu pasang gitu. Satu paket. Orang yang suka berbagi. Kalau diartikan sedekah, kadang-kadang ada sebagian yang merasa sedekah milik orang kaya. Kalau diartikan infak, kadang-kadang infak milik orang yang punya. Sehingga ketika dia enggak punya, dia merasa aku enggak perlu infak. Ketika dia miskin, dia merasa aku enggak perlu sedekah. Padahal sedekah, infak, hadiah, apapun itu namanya, berbagi adalah milik semua orang yang bertakwa. Orang bertakwa enggak kenal kaya, enggak kenal miskin, enggak kenal senang, enggak kenal susah. Pokoknya kamu bertakwa, kalau kamu ingin dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlomba-lombalah untuk berbagi apa yang kamu miliki. Fis-sarra'i wadh-dharra, baik dalam keadaan kamu senang maupun dalam keadaan kamu susah. Senang atau susah. Contoh, sedekah saat senang. Temanten baru. Waktu jadi temanten baru dia royal. Ini nih. Nih, hadiah. Manten aku. Royal bagi-bagi. Bagus. Tapi ketika dharra, ketika dia kena musibah, dia enggak sedekah. Mobil barusan ketabrak, hancur. Sedekah dong. Gimana sih orang lagi susah, susah sedekah. Kamu enggak punya perasaan ya? Aku kan lagi susah, kenapa suruh sedekah? Jawabannya, kalau kamu pengen surganya Allah Ta'ala, jangan ada satu kesusahan pun yang merubah kebiasaanmu untuk berbuat baik. Walaupun mungkin nilainya berkurang. Contoh dalam hadis, sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang sering kita ceritakan, gak punya apa-apa, ditawari oleh Nabi Muhammad SAW, siapa malam ini yang mau jamu tamu saya? Angkat tangan. Gak punya apa-apa. Pulang ke rumah, nanya sama istrinya, punya makanan? Ada buat anak kita. Ya udah, anakmu tidurkan saja. Kalau nangis gendong-gendong, nanti kalau udah capek kan berhenti nangisnya. Dia lupa sama laparnya. Makan ini buat tamu kita. Tamu kita gak bakal mau makan, Mas. Kalau makannya sendiri, harus kamu temani. Sedangkan ini satu porsi, hanya cukup satu tamu. Dan itu minim, jatah anak, bukan jatah orang dewasa. Kata suaminya, enggak jadi masalah, matikan lampunya, dia pokoknya diatur. Nanti saya pura-pura makan, tamunya enggak akan tahu. Yang penting tamunya makan. Ini waktu susah, sodako. Enggak punya. Ya enggak punya. Tapi memberikan apa yang dia punya. Ini orang yang luar biasa.
sampai subuh Rasul mengatakan kepada beliau, sesungguhnya Allah Ta'ala tertawa atas perbuatan kalian berdua. Menunjukkan betapa ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita mau dapat ampunan Allah, syarat nomor satu, jangan pernah jadi orang pelit. Orang pelit susah dapat ampunan. Orang pelit dapat doa temannya aja susah ya. Betul ya? Orang pelit, coba kamu suruh doakan orang pelit, ikhlas atau agak pelit? Kita disuruh mendoakan orang yang bakhil. Kira-kira kita ikhlas mendoakan atau kita agak bakhil juga mendoakan? Traktir nggak pernah, punya acara nggak pernah ngundang, punya duit cuma ngasih kabar baik aja, alhamdulillah baru turun 2M. Tapi nggak pernah ngipratin. Kira-kira istighfar, ya Allah ampuni. Ya nanti dulu ya Rob. Mikir kali kita. Kita mungkin mikir karena orangnya pelit. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, al-bakhil orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari surga, jauh dari masyarakat, dekat dengan neraka. Tapi kalau orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Karena itu makna dari sedekah, infak, berderma, berbagi waktu senang atau susah adalah jangan jadi orang pelit. Jangan pelit pada orang lain, jangan pelit pada dirinya sendiri. Apalagi yang namanya suami, Masya Allah. Sama istri jangan pelit-pelit, Pak. Jangan pelit-pelit. Tenang, Bapak, tenang. Jangan biasa seperti itu. Biasanya Habib yang diomongkan istri, Habib. Kenapa malam ini suami? Iya, suami dulu. Karena mau berbelok istri. Biar gak begitu terasa gitu ya, paham ya? Jadi suami jangan pelit-pelit. Anda alhamdulillah kan, waktu Anda sudah sedekah untuk istri, betul? Mestinya pagi jam 9 bisa tidur, pagi jam 10 bisa tidur, bisa nggak? Mestinya? Bisa, karena Anda kan cukup hadir majelis di Jakarta ini, cek jadwal pengajian, insya Allah dapat makan. Ya, ini makanan yang dibagi di majelis ini, jam sekian majelis ini, jam sekian majelis ini, rutin di Jakarta. Cukup modal sepeda ontel ya, sepeda kak? Kayu kalau untuk makan saja beres, tapi gara-gara ingat istri butuh makan yang lebih, anak butuh makan yang lebih, waktu Anda sedekahkan untuk keluarga, berarti Anda tidak pelit, Anda dermawan, Masya Allah luar biasa. Istri jangan pelit kepada suami yang seperti itu. Bu, ibu, kalau ibu di lemari ada cincin 10 emas semua, siap gak dijual untuk Kang Mas? Saat Kang Mas butuh loh ya, Kang Mas bu, butuh. Siap? Yakin bu? Didengar loh bu? Kang Masnya butuh, dek. Tolong cincin-cincinnya dijual dulu ya, dek. Karena hari ini ada kebutuhan besar untuk anak, untuk macam-macam bayar utang. Tapi gaji belum turun. Insya Allah nanti kalau ada rezeki, aku belikan lagi. Dengan merendah, suami minta. Istri yang jawab, kapan nono rezeki, kapan? Oh ini cincin saja hasil aku nabung 40 tahun nikah sama kamu. Gak ada satupun yang kamu belikan. Udah jangan ngimpi mas. Dah, jangan jual-jual. Dah ini simpananku nih buat masa depan. Masya Allah, kalimatnya buat masa depan. Ini kesalahan fatal. Disimpan buat masa depan. Berarti untuk ahli waris. Betul. Kalau cincin disimpan buat masa depan, sementara ibu tambah umur, tambah umur, tambah umur, tambah umur. Berarti masa depannya di mana? Masa depannya di mana? Cincin emas itu disimpan, nilainya mungkin nambah, mungkin kurang. Betul. Tapi kalau cincin emas itu kemudian diuangkan, digunakan untuk menyenangkan orang tua, digunakan untuk menyenangkan paman, digunakan untuk menyenangkan bibi, digunakan untuk menyenangkan tetangga, digunakan untuk menyenangkan anak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat itu langsung saldonya pindah. Klik saldo akhirat. Jalan terus. Berarti yang masa depan yang mana? Yang dibagi ini. Karena itu orang pelit susah dapat ampunan. Orang pelit susah dapat ampunan. Orang yang dermawan, apa kata Allah Ta'ala? Orang yang nyah-nyah. Mas ini oke. Mas ini oke. Mau suami seperti ini kan seneng ya bu ya.
Mas, ini barusan, oh iya, gitu. Mas, ini oke, okay. Oh iya, tetangganya, Pak, ini, oh ambil saja. Pak, butuh motor, udah bawa aja dah. Nanti saya bilangin, Masya Allah. Saya mau nanya ini, kalau tetangga macam begini didoakan panjang umur atau cepat mati? Panjang umur, murah rezeki, betul ya? Upayanya luar biasa. Ya, mudah dia, kasih. Rupanya, orang yang dermawan ini di jalan, ketemu perempuan, cuantik jelita, matanya melotot, Masya Allah. Keliru juga ini ya, zikir dengan maksiat tadi ya. Cantik, gile bener, dilihat terus, dosa atau enggak dosa ini? Dosa. Terus kamu mau ngomong begini, kelihatannya dermawan, ternyata mata lihat perempuan melotot juga. Dijawab sama malaikat, jangan sok kamu, sama-sama melotot beda kelas bro. Kamu melotot gak punya amal buat menghapus, dia melotot banyak amal untuk menghapus. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi? Allah mengatakan, hati-hati kamu terhadap kesalahannya orang yang dermawan, karena kalau dia terpleset, aku Allah yang membangunkannya dengan tanganku sendiri. Jadi orang dermawan itu karena dapat banyak doanya orang, itu tonggolnya mendungan, Allahumma ya Allah ampuni dia, ya Allah, sampai nangis mungkin tetangganya, karena ditolong, sementara yang didoakan lagi ketawa-ketawa. Tapi yang mendoakan nangis, gak ada yang paham, Allahumma ya Allah, oleh Allah Ta'ala akhirnya dibangkitkan dia dari kesalahannya, disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dicarikan jalan yang aneh. Boleh contohnya, orang dermawan habis melotot lihat perempuan cantik haram, maksiat, jangan ditiru, ini maksiat. Cuma saya mau nunjukkan bedanya loh ya, maksiatnya orang yang punya amal sama maksiatnya orang yang gak punya amal, maksiatnya orang yang dicinta sama Allah sama maksiatnya orang yang belum dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama maksiat, cuma kalau yang dicinta itu beda. Dia lagi maksiat, melotot, lihat yang haram, dosa. Tiba-tiba temennya datang, Mas, ya, kakak saya masuk rumah sakit. Kakak saya masuk rumah sakit, mau dioperasi. Kalau enggak dibayar DP-nya 50 juta, maka enggak akan dioperasi. Boleh enggak aku pinjam dulu? 50 juta? Iya. Total biaya berapa? 500 juta. Nomor rekening sini. Oh iya, kaya. Dermawan. Dermawan itu adalah nama saya. Naufal artinya pria yang dermawan. Memang betul begitu adanya. Mudah-mudahan bisa dermawan betul. Amin. Nah, langsung transfer 600 juta. Loh, saya mau pinjam 50 juta. Gak usah, itu 600 juta hadiah. Kan biaya cuma 500 juta. Ya kalau lebih-lebih nanti kurang-kurang biar ada persiapan. Udah ambil saja. Kira-kira ini temennya senang atau gak senang? Senang. Nangis, keluarganya senang. Pahalanya luar biasa, ikhlas karena Allah Ta'ala. Pahalanya ini Allah yang adakan untuk dia. Allah datangkan orang yang butuh. Allah datangkan orang yang butuh bantuan. Allah datangkan orang yang butuh pertolongan. Untuk apa? Agar dosa hamba ini terhapus. Allah beri dia amal soleh. Karena ini orang yang dicintai Allah Ta'ala. Sementara kita, naudzubillah min dzalik, ini maksiat jalan. Begitu ada yang ngajak istighfar, udah banyak istighfar saya, jalan. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah, fis-sarra'i wad-dharra'. Jadi kalau mau dapat ampunan ya Allah Ta'ala, yaitu berbagi dikala senang maupun susah, dikala punya maupun tidak punya, dikala lapang maupun sempit. Semua benar, semua makna itu benar. Begitulah penafsiran ahli tafsir. Kemudian wal kadhiminal ghaib. Ini bab yang paling asyik. Menahan marah. Insyaallah ibu-ibu sering praktek ya, Bu. Menahan marah, mungkin marah sama teman, mungkin marah sama tetangga, mungkin marah sama siapa? Suami. Iya. Kenapa marah sama suami? Ya udah dimasakkan, capek-capek, seminggu ya, sepekan dimasakkan, gak ada ucapan terima kasih. Sampai di rumah, muji-muji masakan istrinya orang lain. Kira-kira sebel gak, Bu? Jujur, Bu, sebel gak, Bu? Nah, boleh gak Ibu marah? Boleh katanya. Boleh, berhak gitu ya, Mak. Marah asal enggak melampaui. Ya kan, saya enggak melampaui, marah dalam batasannya. Punya kemampuan buat marah karena lidahnya ibu ini, oknum ibu
ini lidahnya, masya Allah. Suaminya mengatakan lombok yang paling pedes kalah, Mbak Habib. Masya Allah, Ustaz, lombok yang paling pedes kalah sama istri saya. Curhatan seseorang yang punya oknum istri yang lidahnya luar biasa. Dasar suami gak pernah perhatian sama istri. Dasar suami, dasar itu sampai banyak itu. Kalau ditaruh itu udah jadi bangunan ya, banyak dasarnya. Jadi bangunan. Masya Allah. Tapi istri ini ingat pengajian malam Selasa 20 Maret di MRBJ, mendengar lewat live streaming di rumah, mau marah, ingat siapa yang menahan amarah diampuni sama Allah Ta'ala. Weling, oh iya kemarin saya chatting banyak dosa nih sama suami ini. Oh ini kemarin saya ini banyak dosa sama suami. Oh kemarin saya banyak dosa, lirik-lirik, Habib Novel tak lirik-lirik, kok ganteng ya. Kok beda sama suami saya ya. Haram itu gak boleh. Masya Allah, jangan dikira yang gak boleh lihat cuman yang laki-laki. Perempuan juga gak boleh lihat dengan syahwat begitu. Haram hukumnya, gak boleh, nazar bi syahwat. Dosaku banyak ini, udah tak tahan amarah, biar aku diampuni Allah Ta'ala. Masya Allah, sebetulnya mudah gak itu? Mudah. Apalagi di jalan, banyak modal loh untuk dapat ampunan. Lagi kita asik-asik naik motor, din, din. Wah, dikelakson sama klakson-klakson, gak jelas itu. Pernah gak mengalami begitu? Pernah. Langsung ingat, kita menepi, monggo. Masya Allah. Lanjut ya. Nah, marah. Yang model begitu, dapat ampunan. Kan asik lah ya. Dapat ampunan. Udah kerja mati-matian di kantor, bukan dihargai sama atasan, justru dibilang, kamu tuh memang gak pernah melakukan apa yang saya perintahkan. Umum ini. Mendidih, marah. Boleh marah, tapi jangan dilampiaskan. Tahan. Wal qadhiminal ghaiz. Kalau muncul amarah itu, tahan. Begitu kamu tahan, gak kamu luapkan, Allah mengampunimu. Datang seorang menghadap Nabi Muhammad SAW. Bertanya, ya Rasulullah, apa yang paling keras? Apa yang paling keras di jagat raya ini? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ghadabullah, amarahnya Allah. Kalau Allah udah marah, gak ada tuh yang bisa nahan. Gak ada yang bisa nahan, nanggung, ghadabullah. Maka sahabat ketakutan, nanya pada Nabi Muhammad SAW, caranya selamat dari marah Allah gimana? Caranya selamat dari marah Allah gimana? Jawaban Nabi SAW sederhana, la ghadab, jangan marah. Kalau kamu gak marah, Allah juga gak marah sama kamu. Jadi, gambarannya begini ya. Nah, kalau kamu saja hamba bisa nahan marah, masa Allah yang maha perkasa, maha kuasa gak bisa nahan marah? Kalau Allah nyuruh kita nahan marah, masa Allah gak akan nahan marah? Maka Allah akan tahan marahnya pada orang-orang yang mampu nahan marahnya. Jadi kalau kita sadar banyak perbuatan yang dimarah sebetulnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di saat kita itu mampu marah, berhak marah, maka tahan itu menggugurkan dosa-dosa kita. Itu namanya mengejar ampunan. Nah, kadang-kadang istighfar itu thalabul maghfirah, istighfar itu minta ampun. Tapi seringkali yang istighfar ini buat marah orang. Yang istighfar buat marah orang, astagfirullah, 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 naik motor tapi ngelamun ke tengah jalan. Kira-kira buat marah, buat marah enggak itu? Astagfirullah, 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 saking khusyuknya gitu ya. Terus ke kanan, semakin ke kanan, semakin ke kanan gitu. Kira-kira buat marah orang enggak itu? Membuat marah orang. Jadi istighfarnya bagus, tapi jangan istighfarmu buat orang marah. Istighfar betul-betul thalabul maghfirah. Tempatkan di tempatnya. Jangan melamun, apalagi istighfar sambil maksiat. Bukan enggak boleh. Bukan enggak boleh. Lisan bergerak baik itu baik, tapi ya. Gimana yang ngomong-ngomong susah. Astagfirullah, ganteng banget. Masya Allah, duduk di kafe hanya untuk melihat orang-orang ganteng. Astagfirullah, cantiknya. Astagfirullah, pegang tas tuh. Astagfirullah, astagfirullah. Saya mau nanya, ini kira-kira waras atau sakit ini? Enggak, waras itu. Enggak sakit, waras. Tapi istighfar yang model begini ini gimana gitu ya? Istighfar yang kata Sayyidina Rabi'ul Adawiyah radhiyallahu anha, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfarmu butuh diistighfari itu. Butuh diistighfari. Apa terus gak boleh? Gak ada yang bilang gak boleh. Lidahmu bergerak istighfar itu bagus. Tapi eman-eman. Istighfar sekali dosanya miliaran. Tekor bro. Tekor. Minus. Ya minus. Apa terus kemudian gak usah
Gak usah istighfar sekalian, maksiat total gitu. Ya bukan begitu. Lalu dibalik, mending kamu istighfar, mata terpejam. Astagfirullah, astagfirullah. Di kafe ini, astagfirullah, astagfirullah. Dikasih tau temannya, cantik loh, astagfirullah, astagfirullah. Bagus! Sama kasusnya, sama-sama di kafe, yang satu melotot, astagfirullah, yang satu tundukkan pandangan, astagfirullah. Aromanya harum, astagfirullah, astagfirullah. Ini baru benar, ini namanya tolabul maghfirah. Wal kadhimina al-ghaiz, orang-orang yang bisa nahan amarah. Wal afina anin nas, orang-orang yang bisa maafkan orang lain. Maafkan orang kok nunggu hari raya nih, kadang-kadang ini masya Allah. Ini adat yang wangnya luar biasa. Hari raya itu betul, hari bahagia. Namanya bahagia, ya ayo maaf, maafan. Tetapi minta maaf jangan nunggu hari raya. Memberi maaf jangan nunggu hari raya. Jangan menunda memberi maaf. Karena kalau sampai masuk bulan suci Ramadan, kita masih punya benci pada seorang muslim, Allah gak akan berikan kita rahmat, ampunan, pembebasan dari siksa api neraka, Lailatul Qadar, dan jaminan surga, serta berbagai benefit yang ada di bulan Ramadan. Diblokir, kita gak dapat pay system. Dilihat hati kita masih benci dengan seorang muslim. Ngeri atau gak ngeri? Ngeri. Jadi, maafkan saja. Tapi hutangnya 10M belum dibayar. Hutangnya 10 miliar belum dibayar. Gak apa-apa, maafkan. Hutangnya sudah bayar. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Mau Ramadan ya? Kosong-kosong ya? Iya, kosong-kosong. Tapi hutang tetap loh. Kan enak ya? Hutang tetap loh ya. Saya gak marah sama kamu. Saya doakan ada rezeki ya. Cuma ngingetin aja kalau ada titip-titip gitu. Hatinya tapi plong, gak ada permusuhan. Jangan ada orang punya hutang kita musuhin. Orang itu gak dapat rahmat, kita gak dapat rahmat. Bagaimana rezekinya akan nambah? Bagaimana dapat hidayah? Bagaimana akan sadar lawan kita benci sama dia? Kalau kita enggak benci, nanti rezekinya akan turun. Allah akan rubah hatinya. Akan rubah hatinya. Wal'afina aninnas. Bisa memaafkan orang lain. Yuk belajar maafkan, yuk. Mulai dari pasangan hidup kita masing-masing. Tak maafkan, Mas. Salah buahnya aku tahu. Tapi aku tuh lebih butuh ampunan Allah dan maafnya Allah daripada yang lain. Masya Allah. Tak maafkan. Hubungannya ke Allah terus. Kan enak. Gak usah hitung-hitungan sama manusia, ruwet hitung-hitungan sama manusia ini. Dah sama Allah, ya Allah, pokoknya ampuni aku, ya Allah ya. Kamu janjikan ya Rob, kalau aku maafkan orang, engkau maafkan aku kan? Oke, okay. Maafkan, maafkan. Temennya heran, kamu kok berubah jadi pemaaf? Oh iya, aku butuh maafnya Allah. Aku butuh maafnya Allah. Siapa yang ngajarin kamu? Al-Quran. Yang ngajari Al-Quran. Minta maaf dan maafkan orang lain. Ini perbuatan yang mudah. Jangan sampai masuk Ramadan masih ada rasa dendam dan benci pada siapapun. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah suka kepada orang yang suka berbuat baik. Salah satu cara biar kita bisa maafkan orang itu adalah dilanjutkan. Habis maafkan kirim hadiah. Itu insya Allah nanti nafsu kita akan tertekan betul. Apalagi kalau pria sama pria ya. Mas, maafkan aku ya. Oh, sama-sama Mas, pegang tangannya cium. Masya Allah, loh aku yang punya salah. Gak apa-apa. Judulnya, berbuat baik. Kemudian keluarkan duit. Wah, di kantong yang ada kok 10 ribu kasihkan, 100 ribu kasihkan ya. Ternyata di kantong adanya kok 1 juta kasihkan, 10 juta kasihkan gitu ya. Yang punya salah bingung, kamu ini kenapa? Kesurupan tak? Enggak. Cuman ini pangkat tertinggi, bukan sekedar memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang tadinya dapat maghfirah sekedar masuk surga. Sekedar masuk surga. Laka wallah yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik. Ketika dia buat marah, dia tahan. Setelah itu dia maafkan. Setelah itu dia beri hadiah. Setelah itu dia doakan. Setelah itu dia tutup aibnya orang tersebut. Allah cinta sama orang itu. Artinya apa kalau Allah cinta? Allah buat pengumuman. Hamba-hambaku, itu kekasihku. Selesai. Malaikat di kanan nulis terus, yang di kiri sibuk menghapus. Kekasih Allah. Jangan ditulis salahnya, kekasih Allah nih. Jangan ditulis salahnya. Ini kekasih Allah. Kok bisa? Yaudah, ada malaikat khusus yang tugasnya mintakan ampun buat dia. Kehapus dengan sendirinya. Terhapus basis sistem. Karena itulah Rasul mengatakan kepada ahli Badar, orang-orang yang pernah ikut perang Badar, sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, orang-orang yang ikut perang Badar, jangan disamakan dengan yang lain. Kekasih-kekasih Allah yang pangkatnya tinggi. Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Silahkan kalian berbuat apapun, terserah. Sudah kuumumkan, aku telah mengampuni kalian.
apapun dosanya, ini predikatnya terampuni. Untuk dosa yang sudah dan yang akan, terampuni, selesai. Itu sahabat yang ikut perang, perang Badar. Kenapa? Mahbub indallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita masuk pangkat ini dicintai oleh mana? Dan ternyata mudah loh. Model goreng tempe kirimkan orang yang musuhin kita, selesai. Ibu-ibu kok ternyata punya tetangga di pojok sana sukanya ghibah ibu-ibu, namimah ibu-ibu, musuhin terus. Malam-malam dia lagi tidur, ibu angkat tangan, ya Allah, fulanah ya Rabb, dan fulan ya Rabb, ampuni dosa-dosanya. Angkat derajatnya, muliakan dia, jadikan anak-anaknya soleh dan solihah. Ikhlas mendoakannya dan tidak pernah ngomong, jangan besoknya ngomong, walaupun kamu benci tak temeknya terus lu ya. Jangan, diam saja, itu rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita kirim tempe goreng, kasihkan pisang goreng, kirimkan. Tiap hari begitu, dimusuhin, tapi yang ada kebaikan-kebaikan. Orang ini mahbub indallah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirat, seorang ulama mencontohkan, pernah di tengah pengajian dicaci, dimaki, dihina. Ulama tadi pulang ke rumah, masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, istrinya lihat ulama tadi nangis jadinya. Maka istrinya nanya, "Wahai suamiku, tenangkan dirimu. Kenapa nangis?" Setelah tenang ditanya, "Kenapa nak nangis?" Jangan jadi istri yang kurang pinter. Begitu lihat suaminya nangis, langsung, "Ada apa mas? Apa yang terjadi mas?" Ya, masya Allah, tambah gugup tuh suaminya. Jadi seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, gak nanya masalahnya apa, ditenangkan dulu suaminya. Setelah reda, ya rasa yang gak enak di hatinya, baru menanyakan apa yang terjadi padanya, kemudian disolusikan masalahnya. Itulah istri yang solihah, yang layak dicari oleh pria-pria yang ada di MRBD yang belum menikah. Amin. Oh, yang amin berarti belum menikah tadi ya. Nah, ternyata ulama tadi ditanya sama istrinya, "Kenapa kamu nangis?" Itu jawabannya, "Tadi saya di majelis dicaci maki orang." "Loh, kamu ini gimana sih? Dicaci maki orang kok nangis?" Tak boleh seperti itu. Maafkan orang, jangan ada dendam, jangan ada benci. Istrinya ini ya nasihatin bagus ya, cuman enggak tahu level suaminya. Suaminya jawab, "Aku bukan nangis karena dicaci maki." "Loh, kenapa kamu nangis?" "Karena aku terlambat memaafkan. Jadi aku tadi itu enggak marah, tapi belum memaafkan. Baru wal kadzimi lil ghaidh, aku tahan marahku. Pulang ke rumah, aku baru bisa memaafkan tadi beberapa langkah meninggalkan masjid, perjalanan pulang ke rumah, baru bisa aku maafkan. Betapa jeleknya aku, kok aku terlambat memaafkan ikhwati, saudara-saudaraku." Innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman itu saudara. Kenapa aku terlambat memaafkannya? Kenapa enggak langsung memaafkannya? Kenapa tertunda-tunda memaafkannya? Karena itu ajaran dari sholat Jumat, khatib Jumat itu enggak boleh punya dendam. Kalau khatib Jumat punya dendam, doanya enggak kabul. Pasti tanda tanya ya. Rukunnya khutbah Jumat yang kedua apa itu? Di antaranya istighfar untuk mukminin wal mukminat. Judulnya apa? Al mukminin wal mukminat, lil mukminin wal mukminat. Artinya untuk semua orang beriman, laki-laki dan perempuan, yang pernah hidup, yang masih hidup dan yang akan hidup. Semuanya dimintakan ampun. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ternyata khatib Jumatnya punya dendam, kecuali Habib Novel. Di hatinya begitu, batal nih doanya. Doanya batal demi hukum. Karena doanya harus betul-betul untuk semuanya, enggak boleh ada satupun yang dikecualikan. Enggak boleh ada yang dikecualikan semuanya. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Setiap Jumat, dan kita jadi makmum, jadi pendengar, disuruh mengamini, dan itu ditaruh paling akhir. Insya Allah semua mendengarkan, amin, amin. Artinya tiap Jumat kita dididik, gak boleh masuk masjid, keluar, masih ada dendam dengan muslim yang lain. Indah gak Islam itu? Indahnya luar biasa. Ini jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan, alhamdulillah. 50 menit kurang 50 detik. Jadi udah usai ya, udah selesai. Untuk amalan Ramadan ya, ini tadi yang saya sampaikan. Ini amalan Ramadan semuanya. Ada orang nanya sama saya, "Bib, amalan apa yang terbaik di bulan suci Ramadan?" Saya jawab, "Puasa." Protes yang nanya. "Ya memang Ramadan kan puasa. Amalan apa yang terbaik di bulan suci Ramadan, Bib?" "Puasa."
Banyak orang-orang yang di Ramadan itu baca Al-Quran, sholat terawih, ya, tahajud, tapi puasanya enggak. Maksudnya puasanya enggak gimana? Ya puasa dari pagi sampai dari subuh sampai maghrib puasa, tapi lidahnya gunjing, lidahnya namimah, matanya melihat yang haram, telinganya mendengar yang haram, yang melakukan bisnis-bisnis yang haram, perbuatan-perbuatan yang haram. Ini bukan puasa, ini hanya menahan lapar dan dahaga. Shaum itu bukan itu. Puasa. Jadi puasalah mendengar yang haram, puasalah melihat yang haram, puasalah berbicara yang haram, puasalah menyentuh yang haram, puasalah mengkonsumsi yang haram, puasalah punya hati yang haram, hati yang benci, hati yang dengki, hati yang iri, hati yang ujub, hati yang takabur. Puasa, tinggalkan semua itu, baru itu ibadah kita benar. Makanya ibadah terbaik di bulan puasa apa? Puasa. Betul kan? Puasa lidah dari yang haram, otomatis banyak qiraatul Quran. Dari ghibah, dari namimah, puasa, dia banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Salah satu zikirnya Ramadan adalah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Tiga kali, kemudian Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna, tiga kali, kemudian ditutup ya karim, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu syukra ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف. يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرى وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاؤنا وذكرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اعمر اجسادنا بطاعتك وعمر قلوبنا بمحبتك وعمر اسرارنا بمشاهدتك. اللهم انا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم انا نسالك من كل خير احاط به علمك في الدنيا والاخره ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك في الدنيا والاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واقضنا ممن قامه وصامه ايمانا واحتسابا حتى نحظى بالغفران والعتق من النيران والفوز بالجنان يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم يا رب طرف امكني kedua orang tua kami, senangkan kedua orang tua kami, bahagiakan kedua orang tua kami. Yang sakit di antara orang tua kami tolong sembuhkan ya Allah. Lindungi orang tua kami ya Arhamar Rahimin.
dari segala macam keburukan dunia dan keburukan akhirat. Lindungi orang tua kami, ayah bunda kami, ibu bapak mertua kami. Ya Arhamar Rahimin, lindungi semuanya dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Jadikan keduanya mulia dunia, mulia akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Tentram dunia, tentram akhirat. Ya Arhamar Rahimin, itu khusus untuk yang masih hidup di antara orang tua kami, ya Allah. Tolong izinkan orang tua kami bersama kami menikmati bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, ya Allah. Jadikan kami dapat menyantap hidangan berbuka bersama, ya Allah. Salat berjamaah bersama, ya Allah. Membaca Al-Quran bersama orang tua kami, ya Allah. Tolong panjangkan usia orang tua kami, ya Allah. Izinkan kami mendengar candanya, mendengar tawanya, melihat kebahagiaan wajah dan parasnya. Ya Arhamar Rahimin, jadikan itulah kesenangan kami duduk bersama orang tua kami, ya Allah. Bercanda bersama orang tua kami, ya Allah. Bersenang-senang dengan orang tua kami di jalanmu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan orang tua kami selama-lamanya bahagia, ya Allah. Dalam kebahagiaan yang Engkau ridhai, ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang telah tiada di alam barzakh sana, ya Allah, senangkan orang tua kami, ya Allah. Sampaikan berita-berita yang menggembirakan hati mereka di alam arwah sana, ya Allah. Jadikan mereka berbangga dengan kami di hadapan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Di hadapan orang-orang yang beriman, jadikan mereka membanggakan kami. Itulah anakku, itulah cucuku. Jadikan mereka membanggakan kami di alam barzakh sana, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, teruntuk orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Pasangan hidup kami, ya Allah. Pasangan hidup kami, ya Allah. Anak keturunan kami, ya Allah. Sahabat-sahabat kami, ya Allah. Orang-orang yang berbuat baik kepada kami, ya Allah. Tolong jadikan semuanya sampai bulan suci Ramadan, ya Allah. Jadikan semuanya masuk Ramadan iman dan wahtisadan. Semuanya beriman, percaya padamu, ya Allah. Mengharapkan pahalamu, mengharapkan rahmatmu, mengharapkan ampunanmu, mengharapkan surgamu, berlindung dari nerakamu. Catat semuanya, ya Arhamar Rahimin, minal maqbulin indak, minal mahbubin indak. Orang-orang yang kau terima, orang-orang yang kau cintai, yang kau berikan lailatul qadar kepadanya, ya Arhamar Rahimin. Berikan lailatul qadar kepada kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, ya Allah. Jadikan kami istiqomah selamanya dalam taat, ya Allah. Jadikan kami wafat dalam taat kepadamu, ya Allah. Setelah panjang usia dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, ya Arhamar Rahimin. Kelak beri kami akhir usia yang indah, ya Allah. Lindungi kami dari akhir usia yang buruk, ya Allah. Tetapkan kami dengan husnul khatimah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami memecat nikmatnya ibadah di dunia ini sebelum di akhirat nanti, ya Allah. Berikan kami wafat dalam sujud, wafat dalam qiraah, wafat dalam dakwah, wafat dalam berderma, wafat dalam salat, wafat dalam tilawah, wafat dalam ta'ah. Ya Arhamar Rahimin, keindahan yang Engkau berikan kepada hamba-hambamu saat meninggal dunia, berikan kepada kami semua setelah usia panjang dalam semua kenikmatan, dalam semua kebahagiaan, dalam semua ketenteraman, ya Allah. Terkhusus untuk Masjid Maraya MRBJ, ya Arhamar Rahimin, Masjid Raya Bintaro Jaya, ya Allah. Semua yang mengurus masjid ini, ya Allah, berikanlah kemudahan, berikanlah pertolongan, berilah cintamu, ya Arhamar Rahimin. Angkat derajatnya di sisimu, ya Allah. Senangkan keluarganya, jadikan pasangan hidupnya salih-salihah, jadikan anak keturunannya minal adkiyah, minal nujabah, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang cerdas, ya Arhamar Rahimin. Limpah-limpahkan rezeki untuk mereka, ya Arhamar Rahimin, dari segala arah, tanpa susah payah. Rezeki yang tidak disiksa karenanya, rezeki yang mengantarkan pada surgamu, ya Allah. Dan juga untuk semua yang membantu terlaksananya majlis ini dan kegiatan di masjid ini dan kemakmuran masjid ini dengan hartanya, dengan tenaganya, ya Arhamar Rahimin. Yang menjaga kami saat mengaji, ya Allah. Saudara-saudara kami yang di depan, ya Allah, yang mengamankan majlis ini, yang menjaga kendaraan kami, yang menjaga sandal-sandal kami, yang membersihkan tempat ini, ya Allah. Angkat semuanya derajatnya di sisimu, ya Allah. Beri kemudahan, kenikmatan, kebahagiaan dalam dirinya, orang tuanya, keluarganya, anak keturunannya, sahabatnya, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah yang maha pengasih, ya Allah yang maha penyayang, ya Arhamar Rahimin. Dimanapun kami berada, ya Allah, berilah kami keselamatan, ya Allah. Dimanapun kami berada, berilah kami keselamatan, ya Allah. Dimanapun kami berada, berilah kami keselamatan, ya Arhamar Rahimin.
Allahumma asraq al-badru alayna wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil liqa'ain wa salami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayaka al-bisami واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة والسلام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى ما نوعه به عليه وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya secara pribadi mohon maaf atas segala kekurangan saya selama ini. Dan apapun salah antum sudah saya maafkan dan antum gak punya salah meskipun punya salah. Ya gak punya salah zero langsung karena saya gak pernah mau punya masalah di dunia maupun di akhirat. Jazakumullah khairan atas waktu dan kehadirannya. Insyaallah kita bertemu dalam kesempatan lain di majlis-majlis yang semisal. Jangan lupa yang belum subscribe channel YouTube Habib Novel Alidro segera subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli 'ala Muhammad.